Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si Denis Septiawan. Kali ini kita bakal melanjutkan request dari teman kita ya teman-teman, cara membuat otomatis farm dari redstone cuy. Gimana cara membuatnya dan contohnya dulu ya, kita lihat ya. Oke, contohnya itu seperti ini cuy. Jadi langsung melon apa ini namanya ya, melonnya langsung masuk ke sini, disalurkan itu ke dalam sini cuy. Jadi ini langsung bertambah terus cuy, kita tungguin aja ya. Tuh dia bertambah ya, walau agak telat ya teman-teman, karena observernya ini agak-agak banyak ya. Dan selanjutnya itu kita langsung saja membuat tutorialnya cuy. Nah, kita butuhkan di sana tempat yang luas di sana sepertinya. Nah, kita sudah mempunyai tempat di sini ya, teman-teman. Di sini sudah agak luas sepertinya ya. Karena kita nggak terlalu banyak membutuhkan tempat. Seperti ini ya, teman-teman. Pertama-tama kita butuhkan itu adalah dirt, selanjutnya diamond hoe. Terus kita butuhkan itu melon seed untuk anunya ya, teman-teman. Bibitnya. Selanjutnya itu kita butuhkan piston cuy, kita butuh piston dan tentunya redstone, karena ini tutorial membuat anu dari redstone ya, otomatis farm dari redstone cuy. Selanjutnya kita butuhkan itu adalah observer cuy, yang mukanya jutek kayak gini ya teman-teman. Waduh, selanjutnya itu kita butuhkan apa ya, oh ya, hopper teman-teman. Kita butuh hopper dan juga oh ya, ini chest ya teman-teman. Kita butuh chest. Di sini kita taruh satu chest saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, suara aku agak berubah karena lagi pilek teman-teman. Kita pertama membentuk L seperti ini. Nah, L seperti ini ya teman-teman. 1 2 3 dan 3 kali 2 blok ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita membuat menaruh piston menghadap ke sini cuy, menghadap ke depan sini cuy. Selanjutnya itu kita taruh observernya itu juteknya ke dalam ke hadapan ke sini cuy. Bangsat kau. Ya, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita taruh dirt di sini, dan di mana kita taruh redstone-nya, kita telah taruh redstone-nya di sini teman-teman. Dan kita butuhkan itu adalah chest ya teman-teman. Kita taruh aja chest-nya di sini, dan hopper-nya itu menghadap ke sana cuy. Nah, tuh dia sudah menghadap ke sini ya. Jadi kalau hopper-nya menaruh barang di sini, kalau si hopper menerima barang dari sini, dia bakal masuk ke sini cuy. Nah kan teman-teman, bener sekali. Nah, selanjutnya kita gali ininya aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita taruh melon seednya di sini cuy. Oke, kalau sudah seperti ini, pistonnya sudah bekerja ya teman-teman tadi ya teman-teman. Selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah ini cuy, yang paling penting. Kita tulis dulu strip. Selanjutnya kita tulis game rally random tick speed yang ini ya teman-teman. Random tick speed harus diingat ya teman-teman, jangan sampai salah menulis. Selanjutnya kita taruh 10.000 ya maksimalnya cuy. Nah, seperti ini cuy. Coba kita lihat ya, langsung tumbuh-tumbuh-tumbuh langsung. Dem, langsung keluar cuy, mantap jiwa. Langsung oke, sepertinya ini enggak anu ya. Kita langsung taruh aja di bagian sini dan di sini untuk penghalangnya biar langsung masuk ke hoe. Nah, kok enggak masuk ya teman-teman? Waduh parah. Oke, sudah masuk ya. Nah, masuk dia teman-teman. Nah, bertambah ya teman-teman. Seperti ini contoh kedua, apa, tutorial kedua redstone otomatis farm kita ya teman-teman. Selanjutnya kita variasikan lagi ya teman-teman, seperti ini. Kita tambahin aja cuy,
Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, tambahin lagi seperti ini. Tambahin lagi, terserah kalian kalau mau buatnya sebanyak apapun bisa ya, teman-teman. Seperti ini kita anukan dulu ini di sini. Selanjutnya ini pistonnya kita taruh menghadap ke depan seperti tadi ya, teman-teman. Selanjutnya kita taruh observer menghadap juteknya itu di depan seperti ini, cuy. Ya, seperti itu ya. Nah, ini lagi, cuy. Pistonnya sama seperti tadi, kita buat berulang-ulang aja ya, seperti itu. Dan observernya juga sama, masih sama ya, teman-teman. Selanjutnya kita, oh ya, jangan lupa di game rally dulu kalau masih mau membuat pertama, karena kita nggak bakal bisa menggali tanahnya, cuy. Langsung anu, cuy, dia. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, tuh. Dia langsung te gitu, cuy. Jadi kita game rally random tick speed 0, cuy. Jadi ke mode awal ya, teman-teman. Seperti ini kita gali. Setelah kita gali ya, teman-teman, kita tanam lagi seperti ini. Selanjutnya itu kita taruh di belakang sini lagi, namanya das anu, cuy, das apa itu namanya, redstone das. Kita tutup lagi observernya di bagian belakang seperti itu. Selanjutnya itu kita taruh hopper ya, teman-teman, hopper. Nah, ini dia hoppernya, sama, masih sama ya, teman-teman, menghadap ke sana biar menyalurkannya itu tetap ke sana, cuy, seperti ini ya. Nah, menghadap ke sana. Nah, selanjutnya itu kita tinggal game rally lagi, cuy. Game rally random tick speed. Kita kasih 1000 juga bisa ya, teman-teman. Maksimalnya itu 10.000, cuy. Kalau nggak salah ya, tapi kalian bisa coba sendiri ya. Nah, seperti ini, cuy. Nah, dia bertumbuh ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Biar nggak terlalu lambat masuk ke sininya, jadi kita kasih 1000 aja kali ya. Nah, seperti itu, cuy. Nah, coba kita tinggal lihat aja di sini. Waduh, sepertinya nggak anu ya, nggak bisa terbuka. Waduh, nah, tertambah cepet, cuy. Ternyata 1000 aja ya, sudah cukup 1000. Nah, langsung tertambah terus, cuy. Mantap jiwa nggak tuh, cuy. Jadi kita bisa AFK seperti ini. Misalnya kita mau nonton YouTube atau apa, langsung di Windows anunya, cuy. Atau kita mau membangun apa lagi, terserah. Misalnya aku berjalan-jalan dulu ya, melihat rumah si Suci 6, cuy, ya. Rumahnya Suci 6 seperti ini ya. Tadi sudah satu stack setengah ya, teman-teman. Nah, ini rumah Suci 6 ya, karena Suci 6 sudah pulang dari pesantren ya, teman-teman. Jadi dia membuat rumah di sini, cuy. Tuh, jangan masuk, apakah yang terjadi? Tapi di situ ada, oh. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di atas kita lihat lagi ya, teman-teman, sambil menunggu si melonnya itu bertambah, cuy, bertambah banyak. Nah, di sini juga ada bednya. Di sini ada tempat, katanya ini tempat anu, cuy, tempat apa ya namanya, tempat dandan, cuy. Waduh, ada-ada saja ya si Suci 6 ya. Di sini ada koleksi kepala anunya, cuy. Ada-ada saja ya, teman-teman. Di sini ada TV-nya. Oke. Seperti ini ya TV-nya ya, teman-teman. Kita buka di sini. Oke, kita selanjutnya kita buka masuk aja ke elevatornya ya. Nah, elevatornya itu seperti ini, teman-teman. 1 2 dan 3 kita masuk, dan seperti ini. Nah, lantai 2 kita naik lagi, cuy. Nah, di sini ada namanya, wow, keren banget ya. Si Suci 6 buat ya, teman-teman. Keren banget, cuy. Ada kolam renang di atas rumahnya, cuy. Keren nggak tuh, cuy? Langsung dinilai aja ya di komen, cuy. Seberapa nilai kalian untuk rumah si Suci 6, cuy? Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk melihat hasil dari watermelon lagi ya. Keingat bahasa Inggrisnya. Kita langsung saja mencoba melihat isi dari chest kita, cuy. Kan kita sudah meninggalkan beberapa saat tadi ya. Kita lihat di sini. Wow, sudah 1 2 3 4 5 5 stack setengah, cuy. Banyak nggak tuh, cuy? Kita bisa membuat lagi sampai panjang banget, sampai sana juga bisa, cuy. Sampai sana bisa, cuy.
tinggal kalian buat lagi seperti berulang-ulang seperti ini cuy. Ingat ya, untuk dirknya pertama itu awal-awalnya itu bentuk L cuy. Nah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita buat aja lagi ya, biar lebih panjang cuy. Mantap jiwa, seperti ini cuy. Nah selanjutnya itu kita taruh bentuk L seperti tadi ya. Nah seperti ini cuy, kita taruh lagi di sini. Nah bentuk L lagi ya teman-teman. Jadi kita taruh lagi di sini bentuk L lagi. Oh sudah mentok ya. Nah seperti ini teman-teman, kita hancurin dulu. Selanjutnya kita ubah dulu game rally random tick speed, kita ubah jadi 0 lagi teman-teman, biar bisa kita gali cuy di sini cuy. Bukan yang ini digali ya, salah teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, nanti tumbuh sendiri. Nah seperti ini. Selanjutnya kita taruh di sini pistonnya cuy, masih sama menghadap ke depan seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya itu kita taruh di sini observernya teman-teman, menghadap ke sana cuy. Nah seperti ini ya. Kurang di sini observernya ya. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya itu kita tutup observer bagian sininya cuy. Nah seperti ini cuy. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya itu kita tanam pakai watermelon seed. Watermelon seed. Seed aja kita tulis ya. Keinget bahasa Inggrisnya terus cuy. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya kita taruh di sini redstone dust seperti ini teman-teman. Nah sudah bentuknya seperti itu cuy, sederhana banget nggak kan teman-teman, tapi kegunaannya itu banyak banget cuy. Jadi kalian bisa AFK sambil farm seperti ini ya cuy. Selanjutnya itu kita tinggal game rally lagi cuy, game rally random tick speed 1000 aja ya teman-teman, biar lebih cepat masuknya di semangkanya. Nah seperti ini ya, kita buang dulu itunya, coba kita lihat ya. Wow, belum bertambah. Wow, bertambah teman-teman, cepat banget nih karena kita buatnya makin panjang ya teman-teman. Oke, bertambah terus, bertambah dan terus bertambah. Jadi kalian tinggal, kalau kalian main Minecraft online-nya teman-teman di server, kalian bisa membuat seperti ini, tapi kalian tidak bisa membuat game relatif speed-nya menjadi 1000 teman-teman, karena sudah peraturannya seperti itu ya. Anunya, jadi kalian tinggal mengikuti anunya aja, tapi itu tetap berjalan cuy. Jadi biarpun kalian tinggal seharian, dia tetap bertambah cuy. Di sini bertambah dan kalian bisa menukarkan ke trade ke mana itu namanya ya? Ke villagernya teman-teman. Villagernya jadi tambah banyak gitu. Apa tuh namanya? Apa ya? Emerald kalian teman-teman. Nah, jadi emerald kalian itu bisa tambah banyak dengan menukarkan watermelon kalian cuy. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi ya membuat menambang seed lagi emerald kalian ya. Tinggal kalian kereta aja watermelon kalian, watermelon ya. Aduh, salah. Melon slice ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya teman-teman tutorial sederhana kita dari redstone. Tapi ini lebih mantap jiwa cuy. Mantap jiwa nggak tuh cuy? Walah, coba kita lihat ya. Seperti itu ya teman-teman. Masa kita tinggal bisa AFK cuy, bertambah terus. Oke, terima kasih buat teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe-nya. Dan kalau kalian ingin request, silahkan request di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya cuy. Terima kasih buat teman-teman. Bye.